Kerja tak lakoni, berjuang tak tekuni. Dinggo pejuang rupiah, kerja sing giat rasa kakean sambat. Mergo wong sing kakean sambat sejatine wong sing kurang mensyukuri nikmat. Akeh sithik teko mbok syukuri, ora usah nuruti gengsi. Awak dhewe kerja keras atas dasar awake dhewe ya anake wong ra duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Engoe, jumpa lagi dalam video kali ini. Saya sedang singgah sebentar ya, tepatnya di Tanggung Harjo ya, di depan SMA Budi Luhur Tanggung Harjo ya. Ya, ini di sini nampak ramai ya, ini pembeli dari es tebu ya, Mas Mboe. Jadi buat Mas Mboe semua yang mau coba silakan langsung ke TKP ya. Tebu asli ya, manisnya murni. Jangan lupa like dan karya mane. Terlalu serius kok. Jangan lupa like dan subscribe. Naik ra yo yo juga ini mau tanggung. Es tebu depan SMA Budi Luhur Tanggung Harjo, Mas Mboe. Ya, selain menyegarkan ya, bila disajikan dengan menggunakan es batu ya, dan tentunya rasanya manis ya. Es tebu ini memiliki beberapa manfaat yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Beberapa manfaat ya, bisa anti aging, meredakan stres, menjaga kesehatan gigi, membantu melawan batu ginjal, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan energi tubuh ya, Mas Mboe. Monggo buat Mas Mboe yang melintas di seputaran Tanggung Harjo bisa icip-icip dulu ya di gede es tebunya. Tebunya asli om, asli murni, nggak ada campuran ya. No. Ini tempatnya di mana ini? Tanggung Harjo. Tanggung Harjo, depan SMA Budi Luhur. Tuh SMP-nya itu. Area Tanggung Harjo Grobogan. Manis loh. Demikian video singkat saya kali ini. Sudahkah Anda berbuat baik untuk orang lain hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.